Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Halo, nama saya Nadia Sukoma. Aku Diana Ustari. Aku Dewi Mawati. Aku Siti Nuriana. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu karbohidrat? Nah, jadi karbohidrat itu merupakan senyawa yang terdiri dari unsur CH2O. Terus karbohidrat itu merupakan polihidroksi dari aldehid dan keton atau turunannya. Nah, kalian pasti penasaran ya, kira-kira apa aja sih bahan makanan yang sering kita konsumsi yang masuk ke dalam karbohidrat? Nah, makannya lihat ya, cekidot. Ditambah mie juga karbohidrat. Nanti Nadia kelebihan karbohidrat. Emang kenapa kalau kelebihan karbohidrat? Iya, di nasi itu kan ada 40,6. Terus kalau di mie itu ada 80. Bayangin, ada berapa tuh? Banyak banget kan, 120 lebih. Nanti kalau karena dia kelebihan karbohidrat, nanti bisa nyebabin Nadia sakit diabetes. Masa sih? Cuma tempatnya sama nasi doang? Iya, diabetes. Dengerin Nat, makan aja. Jangan rakus, kalau ini yaudah mie aja, kalau nasi yaudah nasi aja. Terus kalau lagi lapar gimana, Ge? Nah, dia stres ya, karena dia banyak tugas. Makanya nih, emang sih kalau dia pas makan kayak karbohidrat ini kan karbohidrat sederhana. Nah ini tuh bisa ngilangin rasa stres. Makanya dia pas makan ini ketagihan lagi. Iya. Kok kamu tahu sih kalau mie mengandung karbohidrat dan nasi mengandung karbohidrat? Jadi gini, kemarin kan aku praktikum. Nah, aku tuh pakai Belgian Benedict. Terus kan dicampur dengan nasi. Pas dilihat hasilnya tuh berubah jadi merah bata. Nah, menurut teori kalau Benedict dicampurkan bahan makanan terus berubah jadi merah bata itu positif karbohidrat. Terus solusinya apa dong? Kalau Nadia pengen tetap makan sama nasi, Nadia pakainya nasi merah ya. Nasi merah itu kadar gulanya lebih rendah daripada nasi putih. Oke deh, nanti aku coba ya. Nah, teman-teman tadi udah nonton kan videonya? Jadi yang masuk karbohidrat itu tadi ada apa aja? Ada roti, ada mie, sama ada nasi. Ilmu yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat, dan jangan lupa harus like and subscribe. See you. Karbohidrat namanya. Ayo makan karbohidrat, tapi jangan berlebihan. Aku karbohidrat kuat. Senyawa turunan dari unsur CH2O yang merupakan hidroksi
Salah. Bukan yang salah. Satu. Siapa sih yang ngomong? Dewi. Halo Dewi. Satu, dua, tiga. Aku karbohidrat. Kuat. Yang gue udah jawab.